support yang enggak, yang perlu diperbaiki oleh wasita begitu bagi perjalanan. Dan ada beberapa meter perbaikan paret kiri kanan yang harus diperbaiki. Karena paret itu tumpul akibat tertekannya beban kendaraan yang cukup berat, sehingga menutup paret. Akhirnya air pada waktu itu mengalir tidak melebar tapi melebar. Kemudian juga tadi juga kita lihat traffic cone yang memang sudah pernah diminta oleh masyarakat, apabila sudah dipenuhi sehingga bisa menjadi penghubung antara sebelah kiri dan kanan tol. Dan satu lagi GPU yang diminta oleh masyarakat juga merupakan akses pengangkutan bahan baku dan masyarakat yang berada di sekitar tol untuk melalui ke sebelah. Dan alhamdulillah tadi sampaikan di titik ya, di titik 74800. Alhamdulillah juga sudah mulai dibahas di wasita Pulau Jatol. Nanti pemerintah daerah tinggal mendorong, karena itu juga sudah kami sampaikan di forum rapat terdahulu di Bang Rapat Bapak Bupati. Mudah-mudahan ini disikapi dengan baik oleh pihak di wasita. Ya, terkait masalah yang permintaan warga untuk aspal atau dicor itu gimana Pak? Terkait dengan permintaan warga untuk pengecoran dan pengaspalan, seperti rapat tadi sampaikan, pihak WST dan Waskita Karya tadi pada prinsipnya akan mengembalikan jalan itu sesuai pada saat sebelum dia menggunakan. Kalau yang digunakan sebelum dia menggunakan jalan Sang Haji itu memang berbentuk cor, dia akan lakukan pengecoran. Dan nanti itu akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Banyumasin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sebagaimana tadi sudah kita sepakati, mereka akan menyusun skedul dengan PUPR. Dan besok pada tanggal 16 September 2022 mereka juga sudah akan mulai merawat atau membaiki jalan Sang Haji. Masih biaya gasi juga, Pak.
itu. Karena nggak mau rakyat dibebasin, nggak dilewati, nggak dilewati, nggak dilewati, nggak dilewati.